Hadis seterusnya di ke-195. Oke. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali wa indahu al-afra min habisin at-tamimi jalisan faqala al-aqra inna li 'asharatan min walad ma qabbaltu minhum ahad fanadhara ilayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala man la yarham la yurham. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucup Hasan bin Ali, iaitu cicit Nabi, cucu Nabi SAW, cucu Nabi SAW, dan di sampingnya ada Al-Aqra bin Habib At-Tamimi sedang duduk. Aqra berkata, aku mempunyai 10 orang anak yang tidak pernah kucium satu pun. Rasulullah SAW melihatnya kena berkata, siapa yang tidak sayang maka ia tidak disayangi. Man la yarham la yurham. Okey. Hadis ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita mengenai sayang. Okey, menyayangi sayang. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Okey. Ada satu kita panggil kemahiran sosial. Kemahiran sosial, okey. Hidup kita ni antara part yang penting adalah perhubungan sesama manusia. Dan Quran Allah sebut duribat alaihimu dhillatu aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Kamu akan ditimpa kehinaan di mana saja kamu berada kecuali kamu bagus hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia ni adalah satu benda yang perlu kita develop tau. Kita perlu bangunkan mana hubungan dengan manusia. Okey. Antara dipanggil kemahiran sosial, kemahiran hubungan dengan manusia, dalam bahasa Arab dipanggil maharatul muamalah. Maharatul muamalah ni makna kemahiran sosial, kemahiran berhubungan dengan manusia ni adalah kemahiran menunjukkan sayang. Kan? Ada orang jenis kadang-kadang sayang tu di hati, dia tak pandai tunjukkan. Tapi dalam hadis kita tengok banyak hadis Nabi suruh tunjukkan sayang. Itu kemahiran . Kita cakap saya tak pandai saya nak tunjuk-tunjuk sayang ni, tapi hati saya memang penyayang. Kan? Baguslah benda tu dah dekat hati. Tapi kena belajar juga untuk menunjukkan. Belajar untuk menunjukkan Okey. Jadi dalam hadis Nabi SAW sebut bahawa siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Sayang benda hati dan ada satu kemahiran kena belajar untuk tunjukkan. Belajar tunjukkan dengan cara macam mana? Macam dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut Nabi cium cucu dia, duduk belai, maknanya sama-sama. Itu kemahiran sosial dalam hubungan sama manusia ni. Kan? Maknanya kena tunjuklah. Kena tunjuk. Kalau kau tidak, orang tak faham. Kan? Sebab manusia bukan ahli sihir untuk dia faham sendiri-sendiri. Kan? Takkan dia tak faham, dia suami kot. Dia memang tak faham. Kan? Nak macam mana? kita kena belajar untuk tunjuk. Itu kemahiran sosial antara benda yang kena bangunkan. Itu kena belajar. Senyum, itu kemahiran sosial. Saya ni penyayang tau, tapi muka macam ini. Macam mana orang tahu kita ni penyayang ke tak? Muka pun hidung-hidung kembang-kembang kan. Tapi memang ada orang macam tu. Nampak garang tapi penyayang, ada. Tapi dalam Islam memang suruh bangunkan benda kemahiran sosial, menunjukkan benda sayang tu. Senyum, kan hadis yang disebut kan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyuman di hadapan saudara kamu merupakan sedekah. Senyuman kemahiran sosial. Ada orang mudah senyum, ada orang susah nak senyum. Muka dia memang jenis dia. Pergi tengok ketat-ketat, memang jenis. Memang jenis dia, nak macam mana kan? Tuhan bagi dia, itu bahagian dia lah ya. Tapi kena belajarlah senyum. Pergi tengok cermin tu, walaupun mula-mula senyum sengit sebelah ke apa, tak apa. Belajar kan? Kemahiran sosial untuk kasih sayang antaranya adalah respon spontan. Itu benda kena belajar. Ada orang dia ada respon spontan yang tak bagus kan? Respon spontan ni kena tukar dengan respon matang. Ada orang, bang, dia ada respon spontan dulu. Tapi kemudian dia cakap, oh nak apa, kita dah kecil hati dah kan? Apa orang cakap kan? Respon spontan, ada orang jenis ada respon spontan, kena tukar dengan respon matang kan? Kalau ada masalah ke apa, dia ada respon spontan dulu kan? Isi nak cakap tu takut ada respon spontan kena marah kadang-kadang. Isi nak kongsi je kan, kereta accident tu kan. Bang terlanggar kereta, dia bukan tanya khabar kita sebagai isteri, apa khabar dia kan. Awak tu lah dah cakap bawa baik-baik kan, ada orang lain langgar kita, ada respon spontan. Itu antara benda kasih sayang kena
kena ni lah, kena belajar. Benda tu kena belajar tau. Itu skill. Kalau respon spontan, kena faham. Oh, aku ni ada respon spontan. Kena tukar dengan respon matang. Relax dulu, dengar dulu. Diam dulu 10 minit dengar, baru bagi respon. Jangan terus bagi respon. Okay. Antaranya adalah benda yang berkaitan dengan kasih sayang yang paling mudah orang nampak. Kita tak ada kasih sayang. Kita tak ada kasih sayang adalah marah. Belajar untuk menahan marah. Menahan marah ni itu satu skill. Belajar. Relax dulu, ambil nafas dulu. Maksudnya jangan mudah nak marah. Okay. Itu satu skill juga. Dengar dulu, ambil nafas. Lepas tu dalam hadis Nabi ajar skill. Nabi ajar skill ni. Marah-marah sangat, kalau dia kata berdiri, duduklah. Kalau duduk, baringlah. Itu skill tu. Itu Nabi ajar tu. Kalau dalam keadaan biasa, pergi ambil uduk. Mana ambil uduk tu, mana tenangkan diri lah. Untuk tenangkan diri. Semayang. Dia ingat semayang. Kalau nak marah sangat, itu skill macam tu. Skill untuk menahan marah. Jadi maknanya, ada benda selawat dulu, tenangkan hati dulu. Kadang-kadang respon spontan kita ataupun ketika marah, respon marah kita tu jadikan kita orang tak nampak kita ada kasih sayang.